selamat malam smart listeners dan sahabat Sonora. This is Smart Young on Top bersama saya Billy Boon, dan di depan saya sudah ada seseorang yang luar biasa akan sharing ke kita tentang perjalanan karirnya nih ya. Cuma di dua company, tapi kalau di fast forward sekarang ini beliau adalah board of director di PT Amerta Indah Otsuka. Ini kalau orang-orang taunya Pocari Sweat. Pocari Sweat, Soyjoy. Soyjoy sekarang yang baru Ornamen C. Ornamen C. Oke, okay. Habis ini cerita Ornamen C-nya itu apa? Selamat datang Mas Sudarmadi Widodo, panggilannya apa nih? Widodo, biar mirip-mirip Joko Widodo. Baru mau ditanya. Ini biasanya siapanya? Orang mah nama depan panggilannya ini gara-gara presiden kita Joko Widodo jadi yeah. Ini. Jadi dulu tuh panggilannya memang Darmadi. Oke. Okay. Tapi semenjak Pak Joko Widodo naik, ya aku pilih pakai Widodo lah biar ikut terkenal. Oke. Oh ya, habis ini saya akan menggali Mas Widodo. Kok bisa sampai jadi board of directornya PT Amerta Indah Otsuka ya. Tapi sebelumnya saya mau menyapa dulu semua smart listeners dan sahabat Sonora yang ada di 22 kota. Ada di Manado, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, Pontianak, Bali, Surabaya, Malang, Solo, Yogyakarta, Semarang, Purwokerto, Cirebon, Bandung, Lampung, Bangka, Palembang, Medan, Pekanbaru, Aceh, Padang, dan of course my lovely city Jakarta. Selamat malam semuanya. Yang mau nanya-nanya bisa lewat SMS atau WhatsApp ke nomor akses 0838-7764-7715. Nanti yang beruntung bisa dapetin satu buah kacamata merek CK, persembahan dari Optik Seis. Nah, Mas Widodo, ini sejak tahun 98 kalau ngeliat dari CV-nya, bukannya saya ngafalin dan stalking loh ya, ini ya. Ini dari tahun 98 itu udah di Amerta Indah Otsuka. Gitu ya. Terus kemudian sekarang di sejak bulan Mei 2018. Congratulations. Sejak ini masih geras banget, ini masih fresh from the oven, menjabat sebagai BOD PT Amerta Indah Otsuka. Ini perjalanan yang nggak instan, ya kan? Karena ada perjalanannya, ada usahanya. Tapi yang saya mau langsung nanya adalah, gimana sih caranya supaya bisa dipromosikan jabatan dari pertama kali masuknya sebagai HRD senior staff di Amerta Indah Otsuka ya? Yes. Di HRD, sekarang ini jadi BOD. Yes. Gimana caranya? Aduh, panjang juga deh. Apakah setiap hari nggak minum air putih tapi minumnya Pocari Sweat misalnya? Salah satunya. Oke, mungkin aku cerita dari sejak di Astra ya. Boleh. Jadi memang di Astra. Jadi, begitu lulus masuknya Astra. Nah, aku cerita lagi. Jadi aku tuh lulus dari SMA mau kuliah di UGM tapi nggak diterima. Jadi udah nggak yakin bisa biayain kuliah, jadi ya udah merantau ke Jakarta. Oke. Terus kerja di sini, ngelamar di Astra. Udah pikirannya dulu di Astra kayaknya diproduksi nih. Terus bakal ngerakit-rakit mobil. Terus diterima di sana, kelihatannya yang interview tuh ngelihat profil waktu sekolah. Iya. Nah, tapi kuliahnya nanti. Jadi kita jangan bocorin dulu. Jadi waktu mereka interview, ngeliat rapotku, ya jelek-jelek gini, aku tuh ranking 1 terus. Wih, sedap, sombong. Oke. Jadi ternyata agak sedikit pinter. Nah, pada saat dilihat begitu, interviewernya malah nawarin, mau nggak kerjanya di personalia, dulu namanya personalia. Saya nggak ngerti itu personalia atau apa. Niatnya aku mau kerja di produksi ringan-ringan mobil. Personalia tuh yang seperti kita ini, ngerekrut karyawan, nanti bayar gaji, nanti ngasih training gitu. Ya, itu udah. Ini kerjaan impian orang-orang kali. Daripada di produksi, pasti di office lebih enak gitu. Ya. Tapi karena itu ditawarkan ke situ, ya udah siap. Waktu itu zaman tahun 95 ya, 95 itu aku masuk ke sana. Dan di sana itu masih mesin ketik gitu. Jadi kebetulan memang aku bisa ngetik ya, jadi mesin ketik mau manggil karyawan itu pakai surat, jadi ngetik surat panggilan untuk interview. Oke. Okay. Abis itu saya belum lahir waktu itu. Oke. Okay. Belum. Tua banget tapi ya. Oke. Okay. Okay, berjalannya waktu
aku belajar banyak. Di Astra itu kan sistem udah bagus ya, ya semua udah sistemized. Jadi ya belajar bagian rekrutmen, bagian training, bagian penggajian, belajar semua. Terus mulai 97 itu kan mulai krisis. Ya. Krisis moneter. Nah sebenarnya aku nggak pengen ninggalin Astra, itu kan bekerja apa? Tempat kerja idaman lah ya. Idaman, sampai detik ini iya. pun anak muda pengen kerja di Astra. Iya. Aku pulang kampung itu, ibu-ibu tuh kalau asal ketemu, ngenalin anak perempuannya. Ya. Pengen punya mantu orang Astra biasanya. Jadi, luar biasa! Asal pulang itu dikenalnya. Tapi karena waktu itu belum merasa bisa ya, hanya nyatet lah yang cakep siapa gitu. Tapi begitu krisis moneter, ada rasa takut ini perusahaan bakar terus apa enggak nih karena mobil kan turun jauh pasti ya. Jadi mulai ada sense of crisis, aku kalau ini balik nganggur lagi malu pulang kampung. Terus ya coba kontak teman-teman yang sudah di luar, terus ya ada kebetulan di Amerta Indah Otsuka ini, dulu namanya Kapal Indah Otsuka karena dijoin antara kapal api dan Otsuka. Oke. Masuk ke sana, ya dilalahnya gajinya ternyata lebih gede gitu, dari Astra lebih gede. Terus masuk ke sana. Masuk sana, dan di sana karyawan itu masih 200 orang. Okay. Sekarang itu 1.300. Oh, 1.300. Okay. 200 orang, dan aku satu-satunya staff di personalia, terus ada atasanku juga, temanku bagian CA. Nah, ngurusin orang di sana, karena sudah punya bekal di Astra tentang sistem kerja yang ini, jadi aku kerja di sana tuh, jadi kayak bikin sesuatu yang baru, terus atasan juga kasih apresiasi, bagus. Bikin sistem baru ya? Iya, okay. Mengusulkan ini, gitu. Kemudian atasan juga melihat, oh ini ada banyak improvement setelah aku pegang. 2 tahun kemudian dipromosi jadi supervisor, dari senior staff ke supervisor. Ya waktu itu udah sempet bangga dipromosi sampai aku agak mungkin kalau sombong aku telat-telat dikasih SP ya. Lebih tepatnya aku bikin SP buat aku sendiri gitu. Oh serius? Serius, jadi perusahaan Jepang itu kan disiplin tinggi ya. Iya. Jadi aku terlambat 6 kali terus waduh ini kalau 6 kali itu harus kena SP, aku buat SP buat diriku sendiri. Wow. Karena HRD kan ya. Memang yang biasanya ngasih warning gitu. Aku ajuin ke atasan, aku minta maaf, ya ini salah saya, jadi saya harus kena SP, next saya nggak akan ngulangin. Ya. Terus ya udah, atasanku juga appreciate, aku ngaku nggak perlu dia tahu. Terus yaudah. Ya udah, jadi oke. Setelah itu aku mikir harus naik karir nih aku, walaupun udah supervisor dulu tuh udah kayaknya udah bangga banget, tapi kayaknya harus improve karir juga, tapi aku kan waktu itu SMA ya. Terus berpikir, aku harus kuliah. Bukan apa-apa, harus ada membuka mindset ya tentang. Oh jadi waktu itu ketika di Astra maupun di Amerta belum kuliah waktu belum itu? Belum kuliah. Lulus SMA aja? Lulus SMA. Okay. Hanya karena tadi ranking 1 tadi. Saya nanya dulu dikit ya, potong dulu dikit. Kan ranking 1 terus nih, terus kemudian kenapa nggak kuliah? Jadi waktu itu kan karena ada, biaya tuh? Ya, ada penawaran namanya PBUD namanya, pemilihan bibit unggul daerah. Okay. Jadi dari UGM tuh nawarin ke sekolah-sekolah. Okay. Nah ya kan kalau nggak kuliah negeri aku nggak mau karena pasti mahal. Orang tua pasti nanti kasihan gitu. Okay. Jadi ya udahlah ikut. Tapi karena mungkin terlalu takabur ya, dikiranya udah paling hebat karena saingannya kan dari seluruh dunia. Betul. Milihnya kedokteran gigi. Oke. Which is itu yang suatu paling yang diinginkan orang ya, dan betul. Harusnya pinter banget. Mungkin betul. Aku kalau masuk situ juga mungkin nggak lulus ya, karena terlalu susah. Oke. Okay. Akhirnya nggak dapet. Oh nggak dapet. Temanku ngambil jurusan, ada yang ambil zoologi itu masuk. Iya iya. Dan jurusannya gitu. Itu nggak masuk. Nah setelah itu aku mikir ya udah nggak mungkin kuliah, udah cari kerja aja. Cari kerja. Jadi beneran nggak masuk apa nggak apply lagi di swasta atau di mana-mana segala macam karena nggak mau bebanin orang tua. Yes. Waktu itu. Oke. Okay. Kemudian ya udah itu ke Jakarta, ya sempat
di sini agak suffer nunggu cari lowongan segala macam. Ya, ya. Ikut. Nggak secepat sekarang lah nyari kerja ya. Iya itu. Zaman dulu belum ada teknologi, masih mesin tik pula tadi kan. Kalau sekarang kan perusahaan nyari-nyari ya. Betul. Dulu betul. Karyawan itu harus nyari. Iya, iya. Nah, kalau sekarang itu relatif lebih. Nah, anyway, gampang. Tadi begitu udah di supervisor sempat berapa tahun sampai akhirnya mulai di apa akhirnya dipromosikan ke manager kemudian makin tinggi lagi. Jaraknya tuh kira-kira 3 tahun ya. 3 tahun dipromosi terus ke asisten manager kemudian 4 tahun ke manager. Yeah. Jadi kalau makin tinggi itu agak makin lama dikit ya. Yeah. Nah, tunggu. Nah. Jadi tadi pas lagi yang oke udah supervisor aja udah bangga gitu udah kan. Bangga banget. Terus kemudian pengen terus punya keinginan untuk yang gimana caranya bisa naik lagi gitu. Terus kemudian akhirnya apa? Kuliah. Iya, yeah, kuliah. Jadi ini enggak tahu itu buku tentang The Secret tentang hati-hati dengan omongan karena yeah. Omongan kita tuh ternyata akan membuat kita besar. Nah, dilalahnya aku tuh begitu ngelihat orang kan di gedung Pondok Indah itu orang berdasi pakai jas itu keren banget gitu ya. Tapi bukan staff itu yang jelas itu kayaknya levelnya tinggi ya. Nah, aku kepengen seperti itu okay. Tapi nggak mungkin anak SMA bisa begitu makanya aku terus ngambil kuliah dan karena aku di personalia aku tuh butuh knowledge lebih banyak tentang hukum jadi aku ngambil kuliah bukan ngambil komputer terus dihukum ya. Yeah. Ngambil jurusannya hukum. Oke. Okay. Karena relate sekali. Udah bukan dokter gigi lagi nih ya. Bukan. Oke, oke. Okay. Udah. Kibab gigi enggak kayaknya. Hukum. Terus ya udah dengan seperti itu memang ternyata knowledge-nya jadi tambah terus dipercaya juga ngurusin hal-hal terkait dengan legal. Mm-hmm. Karena kan personal itu terkait banyak aturan. Iya. Yeah. Harus refer pada undang-undang. Betul. Dan ketika harus MHK orang harus ngerti gimana ya, step-stepnya, haknya apa, kewajibannya ya. Apa. Nah, dari itu sangat mendukung dan dari situlah makin dipercaya karena waktu itu manajerku berhenti terus mau nyari ganti dari luar. Tapi dipikir udah kamu udah kayaknya udah bisa, kamu coba dulu. Jadi ya. Sebenarnya aku enggak punya pengalaman jadi manajer kan suruh coba. Ya udah, kita coba. Asal meeting itu lawan meetingnya adalah orang-orang manager senior, director gitu. Aku sempat mikir ini aku apa ya di sini. Tapi jadi, udah lulus kuliah belum waktu itu? Udah lulus kok? Itu 2004, 2008. Aku selesai itu 2008. Oke. Okay. Nah terus setelah itu kok apa yang aku omongin sama presiden director tuh didengerin gitu. Yeah, jadi yeah, mungkin yeah. Apa yang aku sampaikan masuk akal. Jadi makin kesini makin dipercaya dan diangkat jadi satu level di atas lagi yeah. Jadi manager. Oke, okay, kita break dulu. Abis ini kita ngomongin bagaimana ya mungkin kalau apa cara dari seorang staff gitu ya, kemudian sampai dengan manajer seperti yang barusan Mas Widodo ceritain gitu. Nah, sekarang mungkin abis ini kita akan ceritain gimana prosesnya dari udah di middle manager gitu ya, middle management, kemudian bisa akhirnya hari ini menjadi BOD di Amerta Indosuka ya. Yeah. Alright, don't go anywhere.